Adapun syurga Allah sebut banyak kali dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, ya. Saya tak bilang lah. Kalau tengok dalam komputer dia tahu lah berapa banyak sebut dalam syurga. Ya. Di antaranya, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'in yad'una fiha bikulli fakihatin aminin لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Surah Ad-Dukhan, ya. Surah Ad-Dukhan ayat 51 hingga 57. Ya, maksudnya apa? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman. Ini jaminan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah hendakkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu dijamin Allah, disuruh kita, diberi kita berbagai-bagai latihan. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara latihannya Allah bagi apa? Allah bagi Ramadan. Sebab Allah perintahkan kita supaya menghayati Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka dijamin Allah Taala, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka sentiasa berada di makam yang selamat, darjat yang selamat, keadaan yang selamat. Tidak ada ketakutan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kedukacitaan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu kalau tidak jaminan dari Allah Taala, kita kena jadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau orang bertakwa, maka dia sentiasa Allah garanti selamat dunia dan selamat akhirat. Dunia pun Allah garanti, ya. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang orang-orang yang bertakwa. Ya. Ayat ini semua orang apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah, ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan segala masalah yang dihadapi olehnya. Allah jadi penyelesai masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi Tuhan. Dengan syarat dia bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak ada pilihan lain. Kena miliki sifat takwa itu. Ya. Tanda orang bertakwa itu apa? Dia buat segala yang disuruh dan dia tinggalkan segala yang dilarang. Itu tanda orang bertakwa. Bukan teruk benar, senang aja, ya. Dua aja caranya. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Takwa itu. Bila bertakwa, ini jaminan Allah. Darjat yang tinggi. Apa darjatnya? Fi jannatin wa uyun. Mereka berada di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan, iaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mata air itu air pancut, tahu? Tahu ke air pancut? Orang putihnya fountain. Fountain itu air pancut dari bumi. Cantik ke tak? Cantik. Sampai dibuat lagu itu, tahu? Dulu-dulu ada lagu, tahu? Lagunya apa? Siapa tahu? Three coins in the fountain. Saya hafal lagu itu kemarin lagi. Nak ridak dah, ya? Penyanyinya pilih apa? Nama yang tahu siapa namanya? Siapa namanya cikgu? Penyanyinya? Johnny Mathis namanya. Tahu? Main. Nama-nama ustaz koman ke? Itu dia. Terdapat ayur yang berpancut dalam syurga tu, tahu? Ayur pancut. Itu dia. Lagi apa? Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal. Ikut kehendak, ikut seronok, ikut suka. Nak makai sutera halus pun ada. Sutera yang tebal pun ada. Sutera tu pakaian syurga. Sebab itu orang lelaki dalam dunia ni tak boleh pakai sutera.
Kerana itu khusus untuk pakaian di syurga. Ha, dia sutera tu ada yang halus, ada yang kasar, ada yang tebal. Ha, kedua-duanya memberi manfaat. Eh? Yang halus itu sejuk aja makan. Ha, yang tebal tu boleh menghilangkan kesejukan. Ha, itu sutera yang tebal. Ha, yeah? Sutera ni mahal tau. Saya tengok di Terengganu tu ada tulis pada tempat jual sutera. Ha, if this piece is cheap, then it is not silk. Dia tulis yang begitu. Ha, yeah? If this piece, tu artinya benda itu is cheap, tahu cheap. Ya Allah, tak arti jangan putih dia mana? Kalau benda ini apa? Murah, it is not silk katanya. Itu bukan sutera. Bermakna sutera itu mesti mahal harganya tahu. Ha, itu dia. Sebab itu dalam syurga tu, pakaian orang ahli syurga tu sutera, orang lelaki pun sutera tahu, berkilat-kilat dia pakaian. Ha. Ha, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, gitu ya. Ha, mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal. Duduk berhadap-hadapan. Ha, duduk berhadap-hadapan, berhadap-hadap tahu. Dengan apa? Berhadap-hadap dengan apa? Dengan bidadari lah. Ha, ya, bidadari yang lebih cantik, yang seperti permata yang tersimpan. Tahu permata yang tersimpan? Permata yang simpanlah, bukan tentu permata yang terdedah. Eh, tuan-tuan, anda nak pergi ke Damas ke? Anda pergi ke Damas tak? Ha, kalau barang tu jauh dalamnya, dalam safe dia tu, dalam apa? Ha, tempat kunci dia tu, kunci semua tu, artinya mahal ke murah tu? Ha, mahal dia tu, permata yang tersimpan. Yang dibuatnya show di luar tu, tempat kita tengok dari jauh-jauh tu, cincin lah, benda tu mahal ke murah? Murah aja ada RM30 pun dapat. Kadang-kadang 100 apa paling mahal 100. Tapi yang kalau kita nak ambil tu kena kunci dan tersimpan dalam peti besi tu. Berapa harganya? Paling common pun 25 juta harganya, ya. Oh, itu dia. Ha, itu dia. Permata yang tersimpan. Ha, ya. Itulah bidadari-bidadari itu. Lu'lu'il maknun namanya. Ha, seperti apa? Bidadari-bidadari seperti permata yang tersimpan namanya, ya. Ha, yes, dan tebal dan berhadap-hadapan. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Ha, bidadari tahu. Ha. Di sana mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Minta je apa ke? Minta semua ada. Nak deroyan ada, nak manggi ada, nak langsat ada, nak dukung ada. Ha, nak duku ada. Lagi apa? Nak ceropu ada, tahu dia macam ceropu ni. Ha. Semua ada tahu. Dia pun dah tak pernah tengok mana kopi cerapu punya. Ha, semua ada tau. Ha, minta lah apa ada dalam syurga. Dan deroyannya pula makan macam deroyan dunia ni tau. Dalam syurga dia ngapakan. Ha, apa nama? Ha, jannatin tajri min tahtihal anhar. Lagi. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kata kita. Dalam syurga dia tu. Ya. Ha, dapat buah-buahan lalu pun kita berkata, ha, qalu, berkata ahli syurga tu, ini serupa macam buah-buahan kita di dunia dulu. Ini serupa ni katanya. Ha, deroyan ini macam deroyan dunia dulu. Tapi hakikatnya sama ke tak? Tak sama. Ya? Deroyan syurga dengan deroyan dunia tak sama. Ha, deroyan syurga tak ada yang bonyok-bonyok, tak ada yang berulat, tak ada yang mangkuk. Ha, semua tekan je isi. Tahu ke tekan? Ya Allah, dia ni bukan orang kumgajar ke pun. Ha, tekan je isinya. Ha, itu deroyan syurga betul. Ya? Tak ada mangkuk-mangkuk, tak ada berulat. Ha, tak ada apa? Ha, tak ada berulat, tak ada mangkuk-mangkuk, tak ada bonyok-bonyok. Ha, ya? Tekan aja. Macam Musang King punya deroyan. Ada pernah tengok deroyan Musang King? Ha, belilah satu. Ha, itu syurga. Ya? Ha, buah empelamnya tak ada pula masam-masam. Muah manis belakang. Limonnya manis belakang. Ha, ya? Lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap. Ha, tak ada pula lepas makan deroyan tu sedawa, bau deroyan aja dah. Bau pun sedap, wangi baunya tau. Ha, ini bukan melawak ni, betul tau. Ha, wangi baunya. Makan, 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 lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap. Ya? Ha, beberapa selera kita dalam syurga, tahu tak selera kita? 70 kali ganda selera dalam dunia ni, tahu tak? Ha. Kalau mana dalam dunia ni kita makan 3 pinggan, dalam syurga esok berapa pinggan? 210 pinggan.
70 kali ganda seluruh dunia ni tahu. Ha. Punya hebat. Okey. Ha, itu cerita syurga ni. Ndak ke tak? Tak ndak tak apa lah. Ha, ndak ke tak? Ha, kalau ndak, layakkan diri itu untuk masuk ke dalam syurga. Nak masuk dalam syurga ada dua je syaratnya. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itulah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Apa dapatnya? Annat apa? Annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ha, berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka jannatin, bukan jannatin, jannatin itu satu, ini jannatin plural, banyak syurganya, 8 syurganya. Ya? Ha, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ha, itu bagi orang beriman dan beramal soleh. Allah janji itu. Tapi untuk orang yang bertakwa, tak ada takwa payahlah, tak ada janji dari Allah ya. Ha, lagi apa? Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di sana mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Tak ada pula takut-takut. Tak ada duri, minta dapat. Apa teringin je dapat. Lintas dalam hati dapatlah. Teringin nak makan anggur, sudah datang buah anggur. Ha, dihidang dengan perin mas tau. Ha, dihidang dengan perin mas. Sila makan Tuan Haji Mak Isa. Ha, Tuan Isa pun makan. Mak lagi, makan lagi. Eh, betul tak? Bukan melawa-lawa ni. Ya? Ha. Ha, nampak? Yang bawa pelayan-pelayan yang cantik jelita. Wildanum mutahharatum wahum fiha qalid. Wildan, wildan. Artinya apa? Pelayan-pelayan yang cantik jelita. Ha? Ha, lagi apa? Kekal abadi lah tu. Mukhalladun. Kekal mereka. Ha? Cantiknya tu kekal. Khidmat mereka kekal. Sampai bila-bila. Datang apa ya? Berapa kali bila. Banyak pun bila-bila. Ha, itu juga. Mereka tidak akan merasai mati kecuali mati di dunia. Tak ada mati lagi. Sekali itu je lah. Mati dalam dunia ni. Ha, lepas itu tak ada lagi mati-mati. Ha, yang tak mati ni bukan ahli syurga je. Ahli neraka pun tak ada mati-mati. Tahu. Ha, la yamutu fiha wala yahya. Ha, tidak mereka itu mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Nak dikatakan mati, tak maunya mati. Dia bakar, tak mati. Dia empuk, tak mati. Ha? Lagi apa? Dibelasah tak mati, ditikam tak mati, dicakar tak mati, digigit anjing tak mati lagi. Anjing neraka tu kan kecil-kecil, besar-besar tau. Ha. Tak mati-mati. Nak dikatakan hidup, tak ada enjoyment. Tak ada keseronokan langsung. Ha, asyik kena seksa aja. Aduh, aduh. Itulah dia. Apa nak kata hidup, apa keluar tu? Ha, sebab Allah kata, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mereka itu mati di dalamnya, di dalamnya tu mana? Dalam neraka. Wala yahya, dan tidak boleh hidup mereka itu. Ha, itu dia tuan-tuan ya. Jadi mereka ini tak mati kecuali mati di dunia dulu je. Ha, ya? Dan Allah memelihara mereka daripada azab neraka. Wa waqahum azab al-jahim. Ya? Ha, wa waqahum azab al-jahim. Dan Allah pelihara mereka dari azab neraka. Ha, neraka jahim tu sebagai kurniaan daripada Tuhan kamu. Ha, fadlam min rabbik ya, fadlam dengan fadlam tak ada dzat tu bukan qalqalah ya. Ha, kadang-kadang orang dengar min fadlik kata tak betul ya tu. Ha, dzat tu bukan qalqalah, min fadlik ya. Tengah cerita juit belum marah Tuan Haji Isa kan ya, dia pakar tajwidnya kali yang tak tukar nak ambil alih ya. Sampai kuasa pula tak boleh. Ha, tapi sudah tersebut, sudah ternampak tersebut jugalah ya. Ha, jangan salah baca apa tu. Fadlam min rabbik. Artinya itulah kurniaan dari Tuhan yang maha besar. Zalika huwal fawzul azim. Itulah yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Fawzul tu, dia apa? Kejayaan. Huwal fawzul azim. Kejayaan yang amat besar. Kita nak kejayaan lah ya. Kejayaan yang paling baik, yang paling sempurna ialah selepas meniti siratal mustaqim. Dan apabila kaki melangkah ke syurga, itulah dia kejayaan yang mutlak. Dalam dunia ni belum tahu. Ha, mungkin kejayaan di dunia tapi di akhirat kerugian. Mungkin kegembiraan di dunia tapi di akhirat penderitaan. Ha, tapi kalau dah masuk syurga, itulah dia kejayaan yang kejayaan yang mutlak, kejayaan yang sebenar-benar kejayaan. Tak dapat melepaskan kaki di
setelah meniti siratal. Sebab itu tuan-tuan, ketika kita mengambil wuduk tu, basuh kaki kanan tu, kita doa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, atau ya Tuhan kami, ya tetapkanlah kedua kaki kami ketika meniti siratal mustaqim. Seperti mana kamu tetapkan kaki-kaki orang-orang yang beriman kepadamu. Itu doa, cakap Melayu saja. Kalau tahu cakap Arabnya tak apalah, tak tahu cakap Melayu saja. Ya Allah, engkau tetapkanlah kedua kaki aku semasa meniti siratal mustaqim. Siratal mustaqim, di hari kamu tetapkan kaki-kaki orang-orang yang beriman kepada kamu. Basuh kaki kiri itu pula, doa lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, atau ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kamu gelincirkan kaki aku ketika meniti siratal mustaqim. Di hari engkau gelincirkan kaki-kaki orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang zalim. Itu doa kita. Barulah khusyuk, tengah ambil wuduk khusyuk, tengah sembahyang khusyuk, ya. Tengah buat apa pun khusyuk. Kalau kita ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama, ya, dalam surah Ad-Dukhan. Eloklah hafal surah Ad-Dukhan, ya. Baca hari-hari. Salah satu surah yang kita sunat baca hari-hari ialah Ad-Dukhan. Ya. Kemudian apa kata Allah lagi? Yang kedua, dalil yang kedua. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Baca nak betul ya, udkhuluha, bukan adkhuluha, udkhuluha, ya. Kita tengok huruf yang ketiga tu, huruf ketiga tu bagi apa? Bagi depan ke, bagi atas ke, bagi bawah? Bagi depan. Jadi semua itu mesti bagi depan juga. Udkhuluha bisalam. Ya, zalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Surah Qaf, ya. Dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tu, syurga tu dekat aja dengan dia, ya. Dalam kubur dah nampak, kan dulu dah kita baca, dalam kubur tu ada tingkap. Ahli syurga, dia nampak syurganya. Ahli neraka, nampak juga nerakanya. Jadi tengoklah esok kita nampak apa dalam kubur tu. Kalau nampak ahli syurga, kalau nampak syurga, maknanya kita ni ahli syurga. Kalau nampak neraka, kita ni ahli neraka, ya. Jadi kita harap-harap jangan dah neraka itu diperlihatkan kepada kita, ya. Dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Lagi jaminan untuk orang yang bertakwa ni, ya. Pada tempat yang tidak jauh daripada mereka. Dekat benar, senang jadi nak pergi pun. Inilah yang dijanjikan kepada kamu, iaitu setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturannya. Maknanya dia semua diikut peraturan-peraturan Allah. Ini memang perintah Allah pun, ya. Udkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah, kan? Masuklah kamu ke dalam Islam itu ke semuanya sekali. Kalau nak jadi orang yang bertakwa, kalau tak nak, tak apa lah, sekali dia. Jangan buat lain daripada Islam. Tuhan reject. Apa saja perbuatan kita lain daripada kehendak Allah, lain daripada peraturan Allah, semua Allah reject. Wa man yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, whatever you do, if it is not Islamic, Allah will reject. Ya, setiap kali apa saja kamu buat kalau tidak ikut Islam, wa man yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu. Maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia kemudian nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Di akhirat itu ada dua tempat aja, tuan-tuan dan puan-puan.
Satu tempat untung, lagi satu tempat apa? Tempat rugi. Nak untung ke nak rugi? Nak untung kena ikut cara Islam. Nak rugi? Ya, buat satu apa-apa saja yang tak ikut cara Islam. Hiburan tak ada ikut Islam, rugilah tu. Penuri kenara tak ikut Islam, rugilah tu. Pakaian tak ikut Islam, rugilah tu. Perjuangan tak ikut Islam, rugilah tu. Apa saja yang kita buat tak ikut Islam, Tuhan reject. Falan yuqbala min. Maka sekali-kali Allah gunakan lan, lam nun tu lan, lan tu artinya sampai bila-bila-bila tidak ada harapan langsung. Tidak diterima oleh Allah darinya. Dan orang itu tergolong ke dalam golongan orang yang sangat rugi nanti di akhirat. Inilah janji Allah untuk orang yang bertakwa. Apa janjinya tadi? Dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh daripada mereka. Inilah yang dijanjikan kepada kamu, iaitu setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Maknanya apa kita buat, kita kembali kepada Allah. Apa saja kita nak pandang, kembali kepada Allah. Apa saja kita dengar, kembali kepada Allah. Apa saja yang kita baca, kembali kepada Allah. Semua ikut peraturan-peraturan Allah. Maka orang ini dikata orang yang bertakwa. Bila bertakwa, ini janji Allah. Didekatkan syurga bagi dia. Setiap hamba-hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semasa semua peraturannya, iaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Itu orang takwa itu takut kepada Allah. Tuhan yang pemurah, sedang Allah tidak kelihatan olehnya. Allah dia tak nampak, cuma dia yakin, dia percaya je. Bukan boleh tengok Allah tu. Nak tengok Allah dia dah nanti dalam syurga. Nikmat yang terakhir ialah dapat melihat wajah Allah. Tapi dalam dunia ni tak boleh tengok. Jangan cari Allah di Matang Tombin tak jumpa. Nak cari Allah di apa? Di mana lagi? Matang Tombin tak jumpa lagi di mana? Di mana? Kamu Jawa tak jumpa. Dari mana? Di Kuala Lumpur tak jumpa. Jangan cari Allah, tak ada jumpa, tak jumpa darat, tak jumpa. Nak jumpa Allah di mana? Di dalam syurga. That is the only place where you can see Allah. Dalam syurga. Lain tempat tak jumpa. Sedangkan Allah tidak kelihatan olehnya, dan ia datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Dia taubat, janji Allah masuk ke dalam syurga. Dulu berdosa, tapi dia betul-betul taubat, Allah janjikan syurga baginya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kata Allah. Dalam surah At-Tahrim dia, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Allah akan maafkan segala kesalahan kamu. Dan dimasukkannya kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Bayangkan tuan-tuan, dulu buat maksiat, kita taubat, Allah gantikan dosa itu dengan pahala. Maksiat yang kita buat dulu jadi pahala kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia suruh kita taubat sentiasa. Nabi yang tak ada dosa pun berapa kali taubat sehari semalam? 70 kali sehari semalam. Ada hadis lain mengatakan 100 kali sehari semalam. Paling komannya 70 kali lah sehari semalam. Inni la astaghfirullahal azim fil yaumi wal lailati sab'ina marrah, kata Nabi. Sesungguhnya aku minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap hari, tiap-tiap malam 70 kali. Satu hadis, ada hadis lain katakan, ada hadis lain katakan 100 kali. Baik. Itu dalam surah Qaf, Masuklah kamu ke dalam syurga dengan aman, kata Allah, Udkhuluha bisalam. Masuklah kamu dalam syurga dengan aman, kata, Itulah hari kekalan, hari yang berkekalan, hari kekal, Yaumul Khulud. Yaumul Khulud tu hari yang sangat yang berkekalan lah. Itu salah satu nama hari kiamat, Yaumul Khulud, hari yang berkekalan. Siksanya berkekalan, nikmatnya pun berkekalan.
negaranya pun berkekalan. Kalau masuk syurga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ah, begitu juga sampai masuk neraka, kekal selama-lama di dalamnya. Itu maknanya yaumul khulud, hari yang berkekalan. Kemudian apa lagi? Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahan, ada pula tambahan lagi. Apa ndak dapat? Ada tambahan lagi pula? Ndak lagi, ndak lagi boleh tambah lagi ya. Ha, itu dia dalam syurga ya. Percuma pula tu. Ha, ada pasal malam ndak dalam syurga? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak pasal malam dalam syurga? Ada, tahu. Ha, ada pasal malam. Macam-macam ada di pasal malam tu. Yang bestnya apa? Mereka tak berjual. Bagi free, tolong ambil barang saya tuan. Tak nak kan? Ha. Tolong ambil ini tuan. Ini permata indah tuan. Sila ambil tuan. Ha, kita pun ambil mana yang kita suka, mana yang kita seronok. Ha, itu pasal malam. Hari ini pergi jika kita pasal malam. Tapi apa? Kena beli. Ha, ya? Permata kena beli. Tali pinggang kena beli. Lagi apa? Baju kena beli. Kepiak kena beli. Ha, dan sebagainya. Nah, tapi dalam syurga dia bagi free je. Ha, ya, tak ada penjual. Yang ada malaikat-malaikat menunggu barang-barang yang ada di pamer je. Siapa hendak ambil, siapa hendak ambil. Ha, boleh tambah pula tu. Ha, itu dia hebatnya syurga. Ha, ya. Kemudian apa kata Allah lagi? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun faqihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim kulu washrabu hani'a bima kuntum ta'malun muttaqina 'ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihurin 'ain wallazina amanu wattaba'athum واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب زهين Kullum ri'im bima kasabarohin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'salla lahum fiha wa la ta'sim ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون surah apa? Surah Tur ya? Tak hafal itu lah macamnya angka-angka ya? Kalau hafal tengok saya baca surah Ad-Duqadr tak tengok begitu ya? Itu tanda hafal tu ha, ya? Kalau yang tak hafal dia tengok benar-benar kadang salah baca betul. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga. Nampak? Jaminan lagi bagi orang-orang yang bertakwa. Dia tak ada sebut orang-orang yang Muslim ya. Bukan ada jaminan syurga, tak ada. Yang ada jaminan syurga kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa semata-mata. Ha, kerana kalau orang Muslim, dia dapat masuk syurga tapi tidak dijamin bebas daripada neraka. Dia memang lah-lahnya dapat masuk syurga tapi tidak dijamin dia terlepas daripada api neraka. Sebab itu kita jangan jadi orang yang apa? Yang beriman saja. Jangan jadi orang Muslim saja. Kita kena jadi orang yang bertakwa. Orang Muslim yang bertakwa. Orang mukmin yang bertakwa. Nah, ini dijanjikan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberi kepada mereka oleh Tuhan mereka. Ha, ya, gembira je. Ha, ya. Dan Tuhan mereka memelihara mereka daripada azab neraka. Tak ada kena azab, ya. Ha. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim, kata Allah, ya. Wa waqahum tu Allah pelihara, dipelihara mereka daripada azab yang amat dahsyat di dalam neraka yang bernama Jahim. Jahim tu salah satu neraka yang sangat panas, ya. Ha, ya. Kemudian apa kata Allah lagi? Makan dan minumlah dengan sedap.
yakulu washrabu hani'an. Makan dan minumlah kamu dengan sedap, dengan lazat. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Minum buang wujud lagi, minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap. Tak ada pula kembung-kembung perut minumnya, tahu. Gitu dia hebat dalam syurga tu. Minumlah. Lebih hebat daripada minuman dunia ni. Nak minum apa? Nak minum Coca-Cola. Ada tak Coca-Cola dalam syurga? Apa pula tak adanya? Di sana ada lagi apa? 99% daripada apa yang ada di dunia ni. Di dunia ni hanya ada apa? Ada 1% saja. Tapi dalam syurga esok menunggu 99% lagi. Nak minum arak pun ada. Nak minum apa? Nak minum toddy, ada toddy syurga. Nak minum champagne, ada champagne syurga, tahu. Nak minum Hennessy, ada Hennessy syurga, tahu. Lagi nak minum vodka, ada vodka syurga. Nak minum konyak, ada konyak syurga. Apa lagi? Nak minum brandy, ada brandy syurga. Main tu hebat ya. Lagi nak minum VSOP, ada VSOP syurga. Tahu. Lagi sedap daripada dunia ni punya. Tak ada mabuk-mabuk, tak ada pening-pening pun. Elok aja lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap. Syarat layakkan diri itu masuk ke dalam syurga. Makan dan minumlah dengan sedap sebagai balasan daripada apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bertelekan di atas dewan yang berderetan. Ada dewan tu berderetan, bertelekan, bertelekan tu nang apa? Nongkat dagu lah bertelekan ya, pada dewan tu. Dan kami kahwinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Mata jeli. Mata jeli tu mata apa? Mata jeli tu mata apa? Bukan jeli ya, jeli. Mata apa? Matanya besar, tak ada pula sepit macam dalam dunia ni ya. Mata sepit tu cantik dalam dunia ni, tapi dalam syurga esok besar matanya ya. Tu bermata jeli, bersinar-sinar, bercahaya-cahaya, punyalah cantik ya. Lagi apa? Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Bukan kita aja beriman, anak-anak dan isteri kita dan cucu-cucu pun semua beriman. Sebab itu kita kena didik mereka supaya menjadi orang yang beriman ya. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Artinya mereka di akhirat itu dalam syurga tak berpisah antara isteri-isteri dan anak-anak cucu mereka. Syarat semuanya beriman, tak ada berpisah. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun daripada pahala amal mereka. Apa saja yang mereka amal tidak dikurangkan pahala ini. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan. Apa saja kita buat semua ada balasan di akhirat. Sebab itu Tuhan hidupkan balik setelah kita mati. Kerana dalam dunia ini banyak orang melakukan kebaikan, banyak orang melakukan jasa kepada masyarakat, banyak orang menabur ilmu kepada seluruh masyarakat. Tapi tidak pernah dihargai dalam hidup dia. Tak ada orang menghargai jasa dia. Tak ada orang bagi dia tokoh Ma'al Hijrah ke, tokoh Maulidur Rasul ke, lagi tokoh Isra' Mi'raj ke. Tak ada. Padahal seumur hidup mereka itu habis digunakan untuk menyebarkan ilmu. Ingat tutup guru kita dari dulu. Dia datang dari mana? Datang dari Tulu Insin, tahu? Syekh Ismail Dogik dari Tulu Insin. Ustaz Sulaiman Pagor dari Tulu Insin. Kenal ke dalam orang-orang yang tersebut ni? Tuan Haji Hasan dari Tulu Insin. Tuan Haji Hamzah dari Tulu Insin. Tuan Haji Hamdan dari Tulu Insin. Tapi Tuan Haji Hamdan tu korang sikit. Apa ni? Naik kapal kulunya ya? Banyak mereka tu dari Tulu Insin. Datang ke Kampung Gajah, datang ke Selapula, datang ke Tanjung Dara, datang ke Kolumban, semata-mata untuk memberi ilmu kepada penduduk-penduduk kampung pada ketika itu. Tak dapat apa-apa anugerah pun. Ini yang dapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah, orang yang tak bertudung pun dapat. Ya, minta maaf lah. Tadi saya sebut nama, carilah sendiri siapa orang. Carilah sendiri. Yang itu yang dapat. Contoh ingat dia banyak dapat duit ke? Datang ngajar tu, naik kapal tu tau. Naik kapal dari Tulu Insin tu. Tahu Tulu Insin mana Tulu Insin? Naik kapal tu pukul 11, naik kapal tu pukul 5 baru sampai kampung tu. Pergi ke kampung tu memang ketuk kantong. Tonton. Oh, Tuan Bataif pun datang. Dia tu orang sini tak apalah. Orang jauh. Tonton. Oh, Tuan Syed Ismail baru datang. Betul. Tu petang tu ngajar. Ngajar Muslimat.
Mak saya pun pergi ngajar. Mawak rojak ngajar tu, belajar tu tau. Mak saya pergi belajar pada Tuan Syekh Ismail Dogik lah, siapa ni. Mawak rojak, tahu ke rojak? Haa, tak buat. Dia minta tu rojak. Gobik tu, kerong-kerong-kerong. Tok Guru ngajar dia memang rojak. Kerong-kerong-kerong. Punyalah baik Tok Guru tu, tak ada marah pun. Tak ada dia marah pun. Haa, begitulah pengorbanan mereka. Lepas ngajar tu, dia bagilah. Ada bujang bakul masa itu tu. Daripada mengkuang tu. Cik je bakul. So, ini lepas bakulnya. Ada besar sikit. Haa, ni lah. Pergilah depan tu guru tu, bubur lah dalam bakul tu. Kalau perempuan tak ada, salam. Orang lelaki salam untuk guru tu. Bubur bakul, berapa duit? Bubur dalam tu? 2 kupang, 1 kupang. Haa. Kalau kaya sikit, 5 kupang. Kumpul-kumpul kan dapatlah 5 ringgit. Malang garam itu juga dapat 5 ringgit. Jadi sekali datang kampung tu dapatlah 10 ringgit. Kumpul-kumpul 2, 3, 4 kampung, 4, 5, 6 kampung. Lepas tu pergi kampung sana. Berbelah-belah malam tu tau. Berbelah-belah malam tu. Mula-mula Tanjung Darat. Lepas tu kulu sikit ke Pulau Tiga, Teluk Dendang. Lepas tu kulu lagi sampai ke Langgar. Lepas tu ngelur pula. Ngelur pula sebang sana pula. Sampai ke Pulau Tiga Kiri, sampai ke Pulau Pacat dan sebagainya. Ngelio sampai ke pulau ni. Habis tu baru tidur di rumah 2, 3 malam. Habis tu ngelio pula. 2, 3 malam pergi di rumah. Sebulan tu habis-habis 3 malam, 4 malam di rumah dia. Habis tu ngelio pula. Pergi Sungai Jejawi, Sungai Robane, Sungai Teluk Buluh dan sebagainya. Habis tu mulu. Begitulah kerja dia sepanjang hidup. Tapi tak dapat tokoh apa-apa pun. Mereka berkorbankan keselesaan mereka semata-mata untuk memberi ilmu kepada masyarakat kampung pada ketika itu. Sebab itu dihidupkan semula lepas mati. Bila dihidup balik, baru diberi ganjaran-ganjaran pahala tentang apa yang telah dilakukan oleh mereka semasa hidup mereka. Sebab itu selepas mati ada hidup, kalau tidak tak ada nilai lah. Apa yang mereka buat sepertinya zalim lah. Allah tu tak bagi mereka ganjaran-ganjaran yang sepatutnya mereka dapat. Sebaliknya ada orang-orang dalam hidupnya tak ada kerja lain, buat maksiat aja, ada tak? Merompak aja kerjanya, mencuri aja kerjanya, ada tak? Ada tak adanya. Kalau tak ada hidup lepas mati, ya macam? Lepas gitu aja lah, bunuh orang, lepas merogol, lepas merompak, lepas mencuri, lepas. Jadi Allah nak tunjuk kepada kita keadilannya, Allah hidupkan balik. Siapa buat salah dalam dunia ni akan dibalas oleh Allah dengan seksa. Siapa buat jasa dalam dunia ni, Allah akan balas dengan syurga. Begitu dia ya. Sebab itu ada hidup selepas mati. Kalau tidak, tak ada hidup pun. Mati terus jadi tanah saja. Tak ada pun apa-apa yang berlaku ya. Baik, kena cerita itu sampai pukul 12. Boleh kalau lalu nunggunya, boleh saya ceritakan. Makan dan minumlah dengan sedap sebagai balasan daripada apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bertelekan di atas dewan yang berderetan. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Dan orang-orang yang beriman. Dan anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun daripada pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan. Dan daging daripada segala jenis yang mereka ingini. Burung tengah terobang, sudah saya cerita dulu ya. Tengah terobang, kita pun teringin, kau dapat makan panggang burung tu kan sedap kan. Terus jatuh burung tu dengan sendirinya. Sudah siap panggang tau. Sudah siap panggang, letak dalam pinggan daripada emas, dibawa oleh wildan-wildan yang cantik. Dia pun datang, sila makan tuan gitu, ya. Cantik tu wildan tu kan budak-budak lelaki tau. Dia panggil wildan yang cantik-cantik. Sila makan tuan. Kita pun makan lagi sedap. Udah habis makan, tulang-tulang burung yang tadi tu berkumpul balik, jadi burung semula, terobang balik. Begitulah keadaan di syurga tuan-tuan dan puan-puan. Lagi apa? Daging ya, daripada segala jenis yang mereka ingini. Nak daging apa? Nak daging rusa? Ada. Nak daging burung? Ada. Nak daging landak? Ada. Nak daging apa lagi? Semua ada. Tapi yang halal-halal lah, daging babi tak ada ya. Yang halal-halal je, semua ada. Di dalam syurga mereka saling merebutkan piala. Piala tu apa? Gelas. Nak minum dia, bawa-bawa rebut piala tu. Banyak tu. Dan isinya. Yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah.
bercakap tak ada yang apa yang lara-lara tak ada. Cakapan dia berfaedah, ada guna saja. Macam kita banyak benda lara jelah. Ha, medah benda sembang sampai menang dalam Jerman ke an. Ha, itu kita lah benda yang apa tak guna. Dan tak boleh marah-marah dengan. Saya ngajar ada kuliah subuh pagi tu. Ada pergi ahad sudah saya ngajar. Ya Allah, sikit benar orangnya datang. Selalunya ramai. Pagi itu sikit. Tok Imam tak ada. Rupanya piala dunia itu sampai ke pagi. Tak habis lagi. Dia main tengok sampai ke pagi. Rupanya. Itu sikit benar orang datang. Ada lebih 20 orang datang. Kalau tidak biasanya 450 ada juga. Ya? Ini tak ada. Pasal masing-masing terikat. Nengok kotak bingung tu. Tahu ke kotak bingung? Dengar kenyataan saya ni. Siapa nak marah, marahlah. The most stupid people are those who watch 22 people going for the ball. Faham ke? Gantak lah. Rushing for one ball. The most stupid people are those who watch 22 people rushing for one ball. Faham ke ni? Faham ke? Tak faham tak lah. Mereka buat sama suruh tak ngaji orang putih pun. Tak apalah, saya terjemahkanlah. Orang yang paling bingung ialah orang yang nengok 22 orang merebut sebiji bola. Itulah yang paling bingung sekali. Lepas itu, sudah jauh. Kalau keluar bola tu masuk balik, rebut lagi, tendang lagi. Keluar, masuk dalam gol, keluar balik, rebut lagi, tendang lagi. Punyalah bingung, tengah 2 jam lah tu. Yang demo main tu tak ada bingung, apa? Kenapa? Kerana demo dapat duit. Yang bingung orang yang nengok tu lebih-lebih lagi pergi stadium mayor duit pula. Punya lebih bingung, bangang, tongong. Minta maaf dah. Saya dulu pun pergi juga. Tapi saya dulu pergi dapat duit, bukan ngeluar duit. Apa tak tahu, tak nak cerita lah. Itu cerita once upon a time. Siapa pergi nengok bola kepoh ke? Terkelumpur ke? Itulah dia orang yang paling bingung dalam dunia. Kalau tengah 2 jam tu kita duduk depan kotak bingung tu, dia kalau kita tak ada duduk situ, tak ada buka apa namanya benda tu, kita berzikir berapa punya banyak pahala yang kita dapat. Tengah 2 jam subhanallah, 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 berapa banyak pahala. Sekali sebut subhanallah aja pahalanya meliputi langit dan bumi. Sikit kau punya bingung, the goal dia punya lebih bingung ya. Jadi tuan-tuan jangan masuk dalam golongan orang yang bingung. Berjaga malam lah tu, ya Allah. Patut jaga malam tu baca Quran ke apa ke, barulah dia untung ni. Ini apa hidup? Baik, habis. Itu apa? Itu ayat Quran dalam surah At-Tur ya. Surah Tur, Al-At-Tur. Itu tulisnya Al-Tur, At-Tur ya, bukan Al. Ayat 17 hingga 24. Kemudian apa kata Nabi pula dalam hadis kursi? Ini bukan ayat Quran ni, hadis kursi ya. A'dattu li ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Faqra'u in syi'tum fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini diriwayatkan oleh Bukhari ya, Al-Bukhari. Ukhrijah Al-Bukhari. Jadi dikeluarkan oleh Bukhari. Allah berfirman. Berfirman ini bukan ayat Quran ya. Hadis kursi ya. Hadis kursi itu artinya perkataannya dari Rasulullah. Mesejnya dari Allah ya. Mesejnya dari Allah tapi susun katanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman maksudnya, aku sediakan bagi hamba-hambaku akan nikmat di dalam syurga, barang yang mata manusia tidak pernah melihat. Kecantikan syurga tu mata kita tak pernah tengok. Kalau ada ustaz-ustaz katakan dia nampak syurga tu kopini, bidadari tu cantiknya kopini, dia pernah tengok, itu merang. Jangan percaya ustaz yang kopini tu. Kerana tidak ada manusia yang dapat melihat. Tak boleh nak tengok macam mana, tak boleh nak cerita macam mana keindahan syurga tu. Cantiknya bidadari, tak boleh nak cerita, kita hanya boleh kata dia tu cantik. Mana rupanya entah . Mata yang jeli, mana rupa mata jeli, kita pun tak tahu mana rupa mata jeli. Tidak pernah melihat dan telinga tidak pernah mendengar
dan hati tidak pernah terlintas. Apa pun dalam hati tak pernah terlintas. Sehingga tuan-tuan diberitakan dalam kitab lah huraian dia, ya. Ha, sehingga geseran daun-daun yang di dalam surga itu mengeluarkan bunyi yang amat merdu sekali. Tahu? Ha. Daun di surga itu bergeseran antara satu sama lain, dia mengeluarkan bunyi yang lebih merdu lagi daripada gesekan biola Hamzah Dolman. Tak adalah kitab tu, itu saya itu, ya. Ha, lebih hebat daripada gesekan biola Hamzah Dolman. Kenal ke Hamzah Dolman? Tak kena edak lah mana buatnya, eh? Ha. Ya, lebih hebat daripada tiupan saksofon. Siapa? Siapa? Kasim Selamat. Tak pernah dengar Kasim Selamat ni saksofon? Ha. Punya hebat, ya. Punyalah sedap bunyinya. Tak pernah didengar oleh manusia dan tak pernah terlintas dalam hati kita macam mana indahnya syurga itu, ya. Ha, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu kehendaki bacalah ayat inilah, fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ha, surah apa ni? Fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Surah apa? Ya Allah, dia minta kena main jumaat subuh ke? Ha? Ha, lepas kita sejadah tu bangkit, itu imam tu baca lah, ya. Ha, itu dia, ya. Surah sejadah. Maka seorang pun tidak mengetahui apa-apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, ya. Sikit lagi tuan-tuan. Demikian juga kita beriman adanya percakapan. Awak dalam di syurga ni ada dialog, ada bercakap antara ahli-ahli syurga tu, ya, ada soal jawab, ada percakapan, tanya menanya pun ada. Ha, antara ahli syurga dengan ahli neraka, bukan dengan ahli syurga aja, ahli syurga dengan ahli neraka pun ada tanya menanya. Ha, ya. Inilah gambaran yang telah dijelaskan dalam surah Al-A'raf. Apa dia? Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wa hal wajadtum, jangan kolok-kolok kan, ya, jangan wajadtum, tak betul. Dal tu masuk dalam ta, ya. Wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Qalu na'am. Fa azzana mu'addinun bainahum al-la'natullahi 'ala al-zalimin alladhina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil-akhirati kafirun. Surah Al-A'raf, ya, 4 ayat 44 dan 45. Dan ahli-ahli syurga kepada ahli-ahli neraka dengan menyatakan sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperolehi apa yang Tuhan kami menjanjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperolehi apa yang sebenarnya, iaitu apa azab yang Tuhan kamu menjanjikan kepada kamu? Ha, kamu dah dapat dah azab yang Tuhan janji kepada kamu kerana kamu kufur dan maksiat. Kami dah dapat nikmat dalam syurga ni, kami dah dapat bidadari, kami dah dapat makan, kami dah dapat minum, kami dah dapat mahligai, kami dah dapat pakaian dalam syurga. Engkau memang dah dapat tidak azab yang Allah janjikan tu. Ha, itu ditanya orang ahli syurga kepada ahli neraka. Ha, ya. Mereka iaitu ahli neraka menjawab, betul. He-he, kata ahli neraka. Ha, yeah, kata dia. Ha. Kemudian seorang penyeru, penyeru tu malaikat dia, ya. Seorang penyeru mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Siapa zalim, Allah kutuk dia, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, kata Allah. Ya. Orang yang menghalangi manusia daripada jalan Allah, siapa yang menghalang manusia daripada jalan Allah, itu pun juga dikutuk oleh Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, siapa yang ada kuasa, gunakan kuasa itu sebaik-baik mungkin. Jangan gunakan kuasa itu untuk menghalang perjuangan di jalan Allah. Untuk menghalang orang nak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, gunakan kuasa yang ada itu di jalan yang Allah redha. Ha, tindakan kita itu sebelum kita bertindak, kita fikirkan dulu Allah redha ke tidak. Allah marah ke atau Allah redha. Ha.
Kadang-kadang banyak berlaku ni. Ada satu ustaz tu ngajar di satu masjid. Saya tak nak sebut nama lah. Udah duduk tu. Dia tak ada tulis surat, tak ada tulis apa. Setiap saya tu pergi jumpa depan ustaz. Ustaz tak boleh ngajar sini malam ni, kata. Malam itu baru kabarnya kalau hantar surat ke dulu. Adalah, apa ni? Adalah lembut sikit. Ini udah duduk kawan tu. Ustaz tak boleh ngajar sini malam ni, kata. Karena ustaz mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, katanya. Ya. Dia pun tunjuk tauliah dia. Ini sultan bagi, kata dia. Ha. Dia tak kira itu. Langsung tak boleh ngajar kawan. Padahal kalau ditulis surat adalah baik sikit, adalah tertib sikit. Ini on the spot malam itu juga. Jadi tuan-tuan yang ada kuasa ni jaga baik-baik. Jangan jadi robit. Kerana yang nak balas esok bukan kita, bukan orang yang kena zalim tu. Siapa memberi balasan? Allah bagi balasan kepada orang yang zalim tu. Iaitu orang yang menghalangi manusia daripada jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu menjadi bengkok dan mereka kufurkan kehidupan akhirat. Mereka tak beriman dengan kehidupan akhirat. Dan sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma alal kafirin. Dan ahli neraka menyeru kepada ahli syurga dengan menyatakan, lempahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang Allah rezekikan kepada kamu, buatlah tu sedikit air yang kamu minum tu, kata orang neraka menyeru kepada ahli syurga, bagilah tu sedikit air yang kamu minum tu, bagilah aku sikit makanan yang kamu makan di area yang kamu dapat tu, kata dia. Apa kata ahli syurga? Mereka ahli syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, iaitu air dan makanan itu bagi orang-orang kafir. Orang kafir tak boleh, tak boleh makan barang makanan syurga. Allah haramkan. Lagi, ada pun mengenai kekalnya syurga dan neraka serta orang yang mukmin, orang-orang mukmin dalam syurga dan kekalnya orang-orang kafir dalam neraka, maka diulang-ulang sebutannya dalam Quran pada beberapa tempat yang menyentuh hal syurga dan neraka. Dalam hal ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nar ilal nar ji'a bil mauti hatta yuh hatta yuj'ala bainal jannati wan nar thumma yuzbahu thumma yunadi munadin ya ahlal jannah la mauta ya ahlan nar la mauta wa yazdadu ahlul jannah fariha ila farahihim wa yazdadu ahlun nar وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ. Apabila jadilah pemergian ahli syurga kepada syurga, bila orang syurga dah masuk syurga dan orang neraka dah masuk neraka dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, menuju kepada neraka, lalu dibawalah mati ke dalam rupa seekor biri-biri. Maut tu ya, maut tu dibawa dalam bentuk biri-biri. Rupanya itu maut tu. Dia rupa biri-biri, dibawa mati. Orang syurga bawa biri-biri, orang neraka pun bawa biri-biri. Hingga berada ia di atas jambatan antara syurga dan neraka. Biri-biri itu berada di satu jambatan antara syurga dan neraka. Kemudian disembelih mati. Biri-biri itu disembelih mati, itu disembelih. Bila dah dibunuh mati itu tak ada lagi mati ya. Yang dalam rupa seekor biri-biri itu, lalu penyeru pun menyeru dengan katanya, wahai ahli syurga, tidak ada mati lagi selepas ini. Bila dah dibunuh mati itu dah kena bunuh. Lepas ini tak ada mati lagi. Tiada lagi mati selepas ini di dalam syurga tu. Tak ada mati lagi ya.
Wahai ahli neraka, tidak ada mati lagi selepas ini. Lepas tu orang ahli neraka pun diseru juga, lepas ini tak ada mati lagi. Lantaklah kena bakar ke, kena tikam ke, kena empuk ke, kena pelupuk ke, tak ada mati-mati. Ha, ya. Tajam macam mana pun tak ada mati-mati. Hancur pun tak mati, lumat pun tak mati-mati. Ha, itu dalam neraka ya. Ha, wahai ahli neraka, tidak ada mati lagi selepas ini. Dengan demikian maka bertambahlah kegembiraan ahli syurga. Ahli syurga dengar tak mati-mati tu macam gembiralah dia, seronoklah dia, ngekeklah dia, tak ada mati-mati ya? Ha. Hidup tak ada tua-tua pula tu. Eh, orang umur 72 tahun, ada nampak ada orang umur 72 tahun dalam syurga tu? Bukan rupa 72 tahun. Rupanya macam apa? Macam berapa tahun umurnya? 33 tahun tau. Ha. Walaupun dia mati umur 72 tahun. Ha ya. Umurnya 33 tahun saja. Ha, itu kemuncak ketampanan lelaki ketika berumur 33 tahun. Ha, tua-tua pun tidak, penyakit pun tak ada, letih pun tak ada, mati pun tak ada. Ha, itu ahli syurga. Neraka pun begitu juga, tak ada mati-mati. Tapi sakit macam, tak ada baik-baik, tak ada seronok-seronok. Wahai ahli neraka, tidak ada mati lagi selepas ini. Ha, dengan demikian maka bertambahlah kegembiraan ahli syurga dengan kegembiraan yang sudah ada. Memang sudah gembira pun bertambah lagi gembiranya. Ha. Dan bertambahlah kedukaan ahli neraka dengan kedukaan mereka yang sudah ada. Ahli neraka itu sudahlah duka, sudahlah menderita. Bertambah lagi penderitaan mereka. Ha, itu cerita syurga dan cerita neraka. InsyaAllah akan datang, kita akan baca beriman kepada qadar dan qadar dan qadar. Ha, qadar dan qadar. Ha, itu akan datang kita baca insyaAllah. Ha, bukan bulan depan ya? Lepas raya lah insyaAllah ya? Kalau panjang umur. Kalau padam? Kalau padam macam mana jalan? Kalau padam? Habis lah. Ha, surut. Tuan Haji Isa pula macam ya? Ya, saya habis ni apa? Qadar dan qadar ya? Ha, kalau saya padam esok, tak perlu jadi apa kan? Ha, gantikan insyaAllah buka kitab ini ya. Baik, ada masalah silakan.